dan 53 tahun pemerintah. Upacara peringatan hari jadi ke-61 Kota Palangkaraya dan HUT ke-53 Pemerintah Kota Palangkaraya yang dilaksanakan di halaman pemerintah kota dihadiri pihak DPRD Kota Palangkaraya. Ketua DPRD Kota Palangkaraya Sigit Kayunianto menyampaikan selamat atas hari jadi kota dan pemerintah kota, serta berharap agar pembangunan di seluruh sektor kota cantik kedepannya bisa berjalan ke arah yang lebih baik. Legislator dari fraksi Partai PDI Perjuangan ini menambahkan, siapapun kepala daerah, baik yang telah lalu maupun yang sekarang, tentu sudah melakukan pembangunan, baik itu besar maupun kecil. Tapi dalam 10 tahun ini Pak Wali, yang menjadi catatan kami, lembaga DPR adalah berani memberikan kebijakan yang tidak populis, tapi itu menuju ke pemerintahan kota yang mandiri. Ini dalam arti pembangunannya itu berani mengambil suatu kebijakan kemandiriannya, yaitu dalam rangka membangun program yaitu pemerintah. Sigit pun berharap melalui momen HUT Kota Palangkaraya dan Pemko ini, segala hal yang berkaitan dengan proses pembangunan bisa dilakukan lebih efisien dan lebih baik. Seperti yang tercermin dalam pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu yang berjalan dengan lancar. Dari Palangkaraya, Agus Susar Permata TV mengabarkan.